Minangka tarekah pikir ngarojong masyarakat dina mangsa sesalat COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Badan Pendapatan Daerah merelaksasi mangrupa karinganan beban wajib pajak kendaraan bermotor. Eta relaksasi teh diantarana bebas denda tepi ka diskon pokok pajak kendaraan bermotor. Sasalat COVID-19 serta PPKM darurat ngabalukarkeun karereaan masyarakat Jawa Barat utamana seseuteun dina widang ekonomi. Samalah APBD Jawa Barat jadi defisit keur ngungkulan sasalat COVID-19. Eta hal teh jadi sababaraha kasang tukang pamarentah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Badan Pendapatan Daerah merelaksasi kawajib pajak kendaraan bermotor. Kepala UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung 3, Ida Hamidah ngeceskin, eta relaksasi teh mangrupa bebas dengda, bebas biaya balik nama kendaraan bermotor K2, sarta diskon pajak kendaraan bermotor tepi ka 10%. Tentunya sudah dilaksanakan pada tahun 2019, tahun 2020 ini. Dan sekarang pada tahun 2021 juga dilaksanakan lagi program Triple Untung Plus ini. Karena program Triple Untung Plus ini ingin tentunya Bapenda Provinsi Jawa Barat ini ingin memberikan relaksasi kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dan juga terdampak dari PPKM darurat. Sehingga program Triple Untung Plus ini diberikan kepada masyarakat. Intinya ingin membantu dan meringankan beban masyarakat. Samala Minangka tarekah keur nyinglar sumebarna sasalat COVID-19, prak-prakan mayar pajak G bisa ngagunakeun inovasi pangladen elektronik nyeta Samsat Tabungan, Samsat Sambara, sarta Samsat Jebret. Dinamprona, protokol kesehatan salawasna dilarapkeun secara rekep salila program relaksasi di Paju. Budi Hartati, Bandung TV.